Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur kertas ukuran F4 atau folio di Microsoft Word. Namun seperti biasanya saya ingatkan, bagi yang belum subscribe channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga bell notifikasinya. Kita masuk ke Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Ini Microsoft Word yang saya gunakan, Microsoft Word 2013 ya. Oke, untuk men-setting kertas ukuran F4 atau folio di Microsoft Word itu mudah sekali. Kita langsung saja, kalian arahkan kursor kalian ke sini. Pick layout, ya kan? Kemudian pilih ini nih. Panah kecil ini, tanda kecil ini, klik satu kali. Kemudian langsung arahkan sini, paper ya. Nah, di sini nih. Kita atur bagian paper size-nya di sini. Kalau legal ini, legalnya bukan ya, karena seingat saya itu kalau HPS ya, HPS atau F4 atau folio itu ukurannya 21,533 kalau tidak salah saya. Dan kalau inci nih, yang ini dia ukurannya nih, nih ya kan. Nah, kalau inci 8,5 kali 13, kalau inci, kalau sentimeter 21,5. Kemudian juga dapat nih, mau dihapus juga tidak masalah. Kemudian yang bawahnya itu, yang panjangnya itu 33 seperti itu. Tapi biasanya kalau saya lebih mudahnya yang tadi di letter tadi ya. Mana tadi letternya tuh? Oh ini dia, ini letternya nih. Jadi 21 ini saya biarkan ya kan, langsung saya ini diubah nih. 27 cm tadi itu saya ubah langsung jadi 33 kalau saya ingin men-setting kertasnya ukuran HPS F4 atau folio itu tadi. Jadi kalau sudah langsung oke. Gampang kan? Nah, jadi seperti itulah caranya men-setting kertas ukuran F4 atau HPS atau folio 21,5 kali 33 ya. Seperti itu. Dan semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya, bell notifikasinya, like dan juga share-nya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.